siapa yang punya otak kriminal dan tega memutus rem mobilnya Mas Firman sampai dia kecelakaan separah ini? Aku atau istri kamu? Jadi kamu datang ke sini cuma mau protes karena Raya nuduh istri kamu sebagai dalang kecelakaannya Mas Firman? Harusnya kamu bisa tahan Raya. Biar dia gak sebarang nuduh Wilda, apalagi dia gak punya buktinya. Tadi istri kamu datang ke rumah aku bikin ribut karena dia gak terima. Sekarang kamu datang ke kantor bikin keributan dengan hal yang sama. Kalian tuh benar-benar pasangan yang kompak. Jadi Wilda sempat datang ke rumah Nabila juga dan negur Nabila. Kenapa dia gak bilang dulu sama aku? Masa Wilda datang ke rumah kamu menurut aku tuh hal yang wajar. Kan dia gak terima. Dia tuduh sembarangan tanpa ada bukti yang jelas. Sekarang menurut kamu, siapa yang punya otak kriminal dan tega memutus rem mobilnya Mas Firman sampai dia kecelakaan separah ini? Aku atau istri kamu? Aku gak pernah berpikir untuk nuduh kamu. Tapi aku minta kamu sama Raja nuduh Wilda sembarangan. Apalagi kamu gak punya buktinya. Meskipun Wilda dulu pernah membahayakan nyawa kamu. Tapi bukan berarti dia menyebabkan kecelakaannya Firman. Raya, nuduh Wilda itu bukannya tanpa alasan. Kamu pasti gak tahu kan apa yang terjadi sebelum kecelakaannya Mas Firman? Emang ada kejadian apa? Silakan kamu tanya sama istri kamu soal itu. Dan tolong kamu jelasin juga ke istri kamu, kalau kamu gak mau istri kamu dituduh tanpa bukti, dia juga jangan pernah nuduh aku tanpa bukti. Karena dia nuduh aku, udah ngerencanain perselingkuhan kamu dengan perempuan yang bernama Malida.